pokoknya bilang halo guys. Halo guys. Kembali lagi. Kembali lagi di ke apa? Di channelnya Mirau. Jelasin mau ngapain. Sekarang Mirau mau ngegambar buat apa? Enggak tahu. Ya gimana sih? Intinya silakan menikmatin aja. Ya udah intinya kalau kata Mirau ya nikmati saja. Intinya enggak ada. Oh iya, sebelumnya tuh aku mau nginfoin kalau ini sketch-nya tanpa ada referensi. Iya, kenapa kamu mau ngomong juga? Boong tau, boong itu boong. Iya, nggak ada referensi. Percaya mami. Ini nggak ada referensi. Palingan aku dari referensi foto Yuzong. Itu pun dari yang aku ingat doang. Untuk bayinya sendiri nggak ada referensi. Jangan percaya. Ini nih hasil sketnya udah bagus. Cuman entah kenapa pas lagi sesi pewarnaannya bakal kacau. Kakinya aku ubah-ubah kan dia gubruk. Si Adima. Parah emang. Ini aku gak tahu gunanya buat apa ya. Tadi ngewarnain abu-abu. Nah aku ngewarnain tangan, muka. Ya itulah. Seperti biasa, gak tahu aku ngedit-ngedit dulu. Aku kasih warna dasar warna merah di rambutnya. Habis itu bulu-bulu. Bulu-bulu. Nah habis itu ke jubah. Dan apa sih namanya itu, ya bodo amat lah, ngomongan orang gitu. Apa sih warna kulit itu loh? Itu jangan dibahas loh, udah lama ya. Habis itu aku kasih warna merah di matanya. Kewarnaan mata sama rambut, kenapa sama ya warnanya ya? Di sini warna dasarnya udah bagus nih, tapi entah kenapa pas shadingnya tuh jelek banget. Ya gitu aja, semoga kalian suka. No komentar lagi. Oh ya, sama aku telat menyadari kalau jubahnya itu salah gambar karena udah selesai diwarnain, jadi ya udahlah kemarin. Baru ngeliat referensi pas udah selesai, sudah terlalu terbiasa gitu. Ya ada yang jomblo di sini. Ya kan sudah terlalu.